Sedara lun, puluhan masyarakat desa Dah, kecamatan Runding, Kota Salam mendatangi kantor Mapolsek dan kantor camat setempat. Kehadiran warga terkait pemeriksaan sejumlah rekan mereka oleh polisi menyusul kasus pengerusakan mobil. Warga mengaku polisi kembali memanggil mereka untuk dimintai keterangan. Sebaliknya, polisi dituding tidak memproses laporan masyarakat terkait pemicu pengerusakan mobil. Karena warga itu tidak merasa membuat kesalahan. Gak mungkin kami yang meminta damai. Itu yang harapan warga-warga tetap mau berdamai sebetulnya. Tapi, pihak Barung CS ini tidak pernah berkoordinasi melalui meskipun melalui Pak Cuma hanya membuat laporan ke Kapolsek. Sementara Kapolsek Runding, Ibda Mulyadi mengaku pihaknya hanya menangani kasus pengerusakan. Sementara terkait dugaan pengancaman dan penyalahgunaan senjata api, kasusnya ditangani oleh Polres Singkil. Peristiwa ini sendiri terjadi pekan lalu. Warga mengamuk dan merusak minibus Isuzu Mux dengan nomor polisi BK1607MK, menyusul ucapan tak pantas dari pengendara mobil dan diduga ikut mengancam warga. Dari Sebulu Salam, Khalidin, Serambi On TV.